Guys, pusaran air yang kalian lihat sekarang ini tidak bergerak kan? Oke, aku akan membuat pusaran air yang ada di atas ini menjadi bergerak. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe guys, agar pusaran ini menjadi bergerak. Sudah? Kalau sudah, ayo kita mulai. Jangan berkedip. Sekarang kalian fokus ke titik terdalam yang ada di sini. Aku akan menghitung mundur dari 10. Setelah hitungan 1, kalian akan langsung melihat aliran air itu menjadi bergerak. Oke, fokus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi gimana guys? Apakah gambar pusarannya berhasil bergerak? Kalau berhasil bergerak, bagikan ke teman-temanmu dan like video ini ya. Amazing.